Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat-Nya sehingga kita dapat bermuajaah pada kesempatan kali ini. Salam dan serta salawat kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rahimakumullah. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Man siapa mengambil jalan yang tidak sesuai daripada syariat Allah, sesungguhnya orang tersebut akan merasa merugi di akhirat nanti. Di mana dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa barang siapa mengambil jalan tidak sesuai daripada syariat Allah, maka amalan itu tertolak. Begitupun dalam hadis riwayat yang sahih dikatakan, barang siapa mengambil suatu amalan tidak berdasarkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu tertolak. Berdasarkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengambil jalan, yaitu syariat Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan, daripada juga kegiatan kita sehari-hari, agar kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana segala aktivitas kita dari tidur sampai bangun kembali dan kembali lagi tidur itu harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik daripada aspek pendidikan, politik, muamalah, itu sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan, "Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min." Barang siapa mengambil suatu jalan tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu tertolak dan di akhirat nanti akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka kita sebagai orang yang beriman mengambil Islam sebagai tolak ukur kita dalam segala aktivitas, baik itu muamalah, pendidikan, politik, itu harus sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengambil amalan yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu amalan tertolak. Maka seluruh aktivitas kehidupan kita ketika tidak sesuai daripada syariat Allah, maka itu amalan tertolak. Misalnya seorang pemuda ingin menyukai wanita atau memiliki hasrat terhadap wanita, tapi mereka mengambil jalan tidak sesuai syariat Allah seperti halnya pacaran, maka ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi ketika dia pacaran, maka sungguh orang tersebut akan celaka nantinya, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala meminta kita mengambil Islam sebagai jalan kehidupan kita. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dinallahi Islam dinan." Sungguhnya agama yang diridhai adalah agama Islam. Maka kita sebagai muslim harus mengambil Islam sebagai amalan, sebagai tolak ukur kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebab ketika Islam itu diterapkan, ketika Islam itu diamalkan, maka akan memberikan kita suatu kehidupan yang lebih baik. Quran surah Al-Baqarah juz 2, "Kutiba 'alaihim qital wal qisas," bahwa di balik qisas, di balik qital itu ada kehidupan yang lebih baik. Ada dijanjikan kehidupan yang lebih baik. Maksudnya ketika kita mengambil Islam sebagai tolak ukur kehidupan kita, maka insyaallah kehidupan kita berkah, terlebih-lebih lagi baldatun thayyibatun fabughul. Sebab Islam ketika diamalkan akan memberikan ketenangan jiwa. Yang kedua, memberikan memelihara keturunan dan memberikan keberkahan pada kehidupan kita. Maka dari itu kita sebagai muslim wajib mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang saya sempat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.